Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sobahul Khair, Sobahul Nur pagi ini. Oh iya, alhamdulillah sama-sama mudah-mudahan itu. saum kita betul-betul mendapat berkah rahmat dan kita menjadi la'alakum tattaqun, menjadi Amin ya tetap. rabbal alamin. Tak Insya Allah. terasa Amin, ini. amin. Sudah hari ke-15, tak terasa ini Bang, luar biasa hari ini. Tapi nampaknya barusan saya bicara tentang LGBTQ, sebuah gerakan teroris kalau ada di Rusia. Tah di negara yang ketuhanan yang Maha Esa ini masuk apa pula, wallahu a'lam bisawab ini. Saya bingung ini kok Rusia ya yang katanya komunis bisa konsen terhadap ini. Tapi saya juga dengar kemarin ketika Amerika mengeluarkan apa uang yang cukup besar buat Israel dan apa Israel dan Kiev itu Ukraina cukup-cukup besar 1,2 triliun dolar Amerika, nampaknya melabelkan pula dengan LGBTQ ini tidak boleh ada pengibaran bendera LGBTQ di kedutaan-kedutaan besar Amerika di berbagai negara. Apa yang terjadi sebenarnya Bang? Ini sebuah kisah ya, dan banyak lagi yang bisa kita bincangkan. Masih tentang Amerika, baru kali ini Amerika abstain sehingga Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi gencatan senjata itu dari urusan luar negeri, Bang. Nah, yang urusan dalam negeri ini juga banyak ini ya, kisah tentang pemilu yang amburadul menurut banyak kalangan ini diteruskan dengan pinjaman uang yang besar kali 72 triliun, tapi nampaknya koruptor belum menjadi prioritas kah? Sementara ada kabar, nah ini mungkin Bang Bang Isanuddin Nursi bisa menerangkan tentang Singapura, apa untung ruginya ketika ekstradisi dilakukan? Apa cuman Singapura negara macam gini? Kan biasanya penjahat ini selangkah lebih maju ya, dan bukan penjahat kalau yang satu ini. Ketika PPN akan dinaikkan 12%, masyarakat ini sudah mulai uring-uringan. Nampaknya masa ke depan ini apa yang akan kita rasakan? Mungkin itu Bang di antara berita-berita yang berseliweran di hari-hari ini. Tafadhal Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita mulai dulu dari soal PPN 12% ya. Ya, itu. Karena Sabtu kemarin ana diskusi di sebuah hotel bersama beberapa ekonom dan pengusaha. Oh, itu juga rame. Rame tentang kenaikan-kenaikan harga. Logikanya adalah pemerintah sedang menarik uang yang diberikan kepada masyarakat, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dia yang katanya sukses dengan pertumbuhan 5% paling baik gitu di antara negara-negara itu, tapi ternyata tetap malah naikin PPN dan malah naikin pajak, apa malah malah cairin utang 72 triliun. Jadi ada kontradiksi, di satu sisi mengakui diri sebagai sukses gitu ya, tapi sisi lain ternyata kalah begitu. Nah, itu menggambarkan pertama secara umum lagi-lagi ini membuktikan pemerintah gagal memberikan layanan publik terbaik. Kenapa? Karena dia pasti akan menghadirkan apa yang saya sebut sebagai price instability, tidak stabilnya harga-harga gitu. Padahal dengan stabilitas harga itu dalam teori modern atau bahkan dalam teori kuno sekalipun, teori kontemporer, dia merupakan public services, dia merupakan salah satu indikator kegagalan atau keberhasilan sebuah pemerintahan diukur oleh sampai seberapa jauh harga-harga pada hajat hidup orang banyak, baik barang maupun jasa, itu stabil. Nah, contohnya adalah ketika dulu Arab Saudi tanpa mengenakan pajak, itu barang-barang semuanya sana stabil. Harga-harga stabil gitu. Kemarin ketika
kita obrol, kita dengar itu. Harga premium, harga bensin, bahan bakar, kenaikannya luar biasa. Kenaikan barang-barang ini luar biasa, termasuk visa juga udah naik. Wah, ya udah 4.500 sekarang. Ya. Ya, udah naik deh sekarang. Jadi itu indikasi bahwa ketika diterapkan ekonomi yang basisnya neoliberal, pasti yang terjadi adalah kegagalan pemerintahan. Nah, itu kata kuncinya. Nah, itu diindikasikan dengan kenaikan kenaikan pajak gitu. Karena memang dalam Islam tidak dikenal pajak gitu. Nah, dampak lebih lanjut adalah selain kenaikan harga-harga, daya beli masyarakat juga pasti menurun. Sudahlah kemarin kita begitu daya beli terkena, masyarakat kelas bawah kesulitan luar biasa gitu. Nah, sekarang dinaikin lagi harga-harga itu. Waduh, makin sulit aja deh gitu. Nah, kalau udah daya beli terkena, ya pasti terjadi inflasi gitu. Nah, saya memang menyebut, ya tapi kan ada perlindungan sosial. Nah, di situ Oh, seru. BLT. Nah, di situlah masalahnya. Nah, padahal hampir 78% sekarang negara tergantung pada perpajakan, APBN-nya gitu. Nah, ketika kita menyebut APBN tergantung pada perpajakan pendapatannya, lalu kemudian malah mencairkan utang dengan juga menaikkan pajak, apa dong indikatornya? Nah, negara dalam keadaan tanda kutip gitu. Kan gitu ngelihatnya. Jadi artinya orang boleh merasa sebagai, bukan merasa, sebagai satu generasi loh dia pegang jabatan Menteri Keuangan tuh, satu generasi. Betul. Satu, jadi saya Betul. kira itu jabatan prestasi luar biasa gitu, satu generasi dia pegang masalah keuangan gitu, luar biasa kan. Dan kalau ada seseorang yang bisa menjadi satu generasi pegang di bidang keuangan kayak gitu, itu kalau bukan karena kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, nggak mungkin itu. Gitu. Luar biasa itu. Pegang di situ gitu. Nah, di situlah bisa diindikasikan bahwa bagaimana kualitas kedaulatan keuangan negeri ini, bagaimana kualitas kedaulatan ekonomi negeri ini. Nah, itu indikasinya sampai ke sana itu kalau kita ngeliatnya kayak gitu. Nah, jadi ketika kita sebut kita adalah negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi terbaik di tengah yang namanya prediksi IMF, Bank Dunia di bawah kita, dan kita bisa, lo dulu janjinya 7% gitu. Oke lah, kita lupakan janji. Tapi pertanyaan berikutnya lagi, apa iya Pak ini pertumbuhan terbaik? Karena ternyata berbagai studi mengatakan ini dibanding dengan era SBY, ini buruk gitu, ini lebih rendah gitu. Kan bikin studi banding gitu. Dan lebih rendah lagi ternyata karena incremental capital output ratio-nya dibanding negara-negara tetangga tinggi sekali gitu. Artinya apa? Pembiayaan yang muncul dari APBN tidak efisien. Apa artinya tidak efisien? Ya artinya lagi-lagi banyak korupsi. Nah, muncul di situ masalah korupsi di mana-mana. Kebocoran di mana-mana. Nah, disitulah hebatnya satu generasi memegang keuangan. Ternyata incremental capital output ratio aja nggak bisa apa-apa. Tax ratio aja tetap bergerak 10%-an gitu. Nah, itu yang akhirnya ya rakyat jadi korban. Rakyatnya menjadi sasaran. Ya gimana yang jadi sasaran? Ya sapi perah gimana? Ya jadikan aja rakyat sebagai sapi perah gitu. Nah, lihatnya gitu. Nah, itu tadi antara utang. Dan memang kemarin saya bongkar juga soal utang luar negeri. Yang sekarang mencapai per 15 Maret kemarin, itu artinya kalau 15 Maret laporan Februari itu ya. Laporan Februari, laporan Januari Februari. Laporan Januari Februari real utang luar negeri sudah mencapai 405 miliar 370 juta US dollar. Nah, kita kaliin deh dengan 15.800 gitu. Enggak usah 5.800-nya enggak usah diterus-terusin ke atas. Nah, ketika masuk pada posisi 15.800 itu,
pertanyaan berikutnya. Itu apa dong artinya Indonesia diterima sebagai anggota OECD pada 21 Februari kemarin? Maksudnya kan kalau kita sudah menjadi bagian dari orang-orang kaya gitu. Kita memohon diri masuk ke negara-negara kaya gitu. Oh, kan kita menjadi orang kaya ternyata kita begini gitu. Terus ada orang yang iseng bandingin sama Brunei Darussalam gitu. Bandingin sama Brunei Darussalam. Saya memang sejak 15 tahun terakhir gitu ya. Saya selalu iseng mencari angka kemiskinan sama angka pengangguran di Brunei Darussalam. Nggak pernah ketemu tuh. Nggak pernah ketemu. Yang satu, yang kedua, saya cari ketimpangan, nggak ketemu juga gitu. Susah cari angka ketimpangan. Susah cari angka pengangguran dan kemiskinan gitu. Brunei Darussalam. Lalu kajiannya muncul. Iya, di sana adanya muzaki, tidak ada mustahik katanya. Nah, itu bukti katanya negara itu sejahtera gitu. Dan itu sudah berjalan katanya puluhan tahun. Wah, terkejut juga saya. Oh iya. Katanya, wah, dahsyat dan, juga. Dan gitu. Negeri kita punya potensi untuk sedemikian gitu, Bang. Harusnya begitu. Dengan alam, dengan keadaan, dengan rakyat, dengan pendidikan yang ada ini, bagaimana menurut Bang Indonesia? Sama seperti siapapun presiden yang neoliberal penguasanya, itu pernyataan saya. Jadi sejak kita didikte oleh IMF pada Oktober 98 gitu ya, 97 sorry, sehingga lahirlah 16 bank ditutup, dan kemudian pada Januari Michael Kandabsu bersedekap di depan Soeharto gitu. Saat itu sudah langsung jelas-jelas, kalau tadinya bayang-bayang penjajahan itu hanya bayang, saya ulang, bayang-bayang penjajahan itu blur, tidak jelas gitu ya. Saya ulang nih, bayang-bayang penjajahan ekonomi blur, tidak jelas. Maka ketika IMF kayak gitu, bayang-bayang penjajahannya makin jelas. Dan begitu masuk ke dalam perubahan Undang-Undang Dasar 2002, banyak penjajahan ekonomi bukan lagi bayang-bayang yang jelas tadi. Jadi konkretisasi penjajahan. Kenapa? Karena sejumlah undang-undang menempatkan diri untuk dijajah gitu. Meminta untuk dijajah gitu. Minta untuk dijajah. Akhirnya undang-undang 2507, 24996 menempatkan Indonesia untuk dihisap habis-habisan. Lalu muncul lagi puluhan undang-undang lain yang memposisikan diri untuk silahkan korporasi mendikte negara. Gitu. Silahkan korporasi mendikte negara. Nah, itulah revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang Minerba, undang-undang cipta lapangan kerja, undang-undang kesehatan. Itu contoh terakhirnya. Gitu. Sampai kayak gitu. Gitu. Jadi kalau kita ingin misalnya menjadi negara yang sepenuhnya bisa memenuhi muzaki dan ketiadaan mustahik gitu ya. Kayaknya mustahil karena undang-undangnya menyediakan diri untuk tetap dalam ketimpangan tinggi yang menghadirkan kebodohan. Dan sampai akhirnya cerita tentang bansos kemarin, itu kan orang akhirnya menyatakan memang penting negara menciptakan kebodohan dan kemiskinan agar bisa didikte terus-menerus untuk mereka berkuasa. Kan gitu orang ngambil tesanya. Jadi pentingnya menciptakan kebodohan dan kemiskinan agar kekuasaan tetap dipegang. Orang sampai ngebangun tesa itu. Kalau itu saya sih bukan hal baru ngomong kayak gitu. Karena kan berkali-kali kita bicara di Rasil bahwa yang terjadi adalah pemiskinan struktural. Ini kan yang dibilang, pemiskinan struktural itu hanya bisa dihindari dengan pendidikan, sebuah eskalator untuk pindah. Sedangkan pendidikan kita itu kan luar biasa, masih belum naik pisahnya tuh. Tah macam mana ini udah ganti menteri yang kayak begini kayak begitu. Apa yang terjadi, Bang? Salah apa di negeri kita ini? Kita pernah bicara juga soal pendidikan di negeri ini. Berapa menteri gitu. Jadi selama kita merdeka 70 berapa tahun? 78 ya? Iya. 70 sekarang berarti 70 73 8 7 kan 45 ke 20 ke 24. 24 berarti kena 78 79 dong. Menjelang 79. Gitu. Iya. Menjelang 79. Nah, kalau kita bicara soal itu, kita pernah mengidentifikasi bahwa ada 40
4 menteri pendidikan. Ya, paling Jadi banyak menteri. Paling banyak gitu, itu satu. Yang kedua, kurikulum ganti-ganti gitu. Nggak pernah jelas arahnya kemana. Dan orientasi kurikulumnya materialisme. Pesantren yang tadinya kokoh dalam soal pendidikan keagamaan diintervensi sehingga kurikulumnya harus diseragamkan lewat Kementerian Keagama gitu kan. Program namanya apa D apa D apalah tuh berbagai program lah dari Menteri Agama. Lanjut Bang. Lalu guru-guru agamanya diminta belajar ke Amerika dengan bantuan kurikulumnya diajari di Amerika kayak gitu. Nah, itu makin konkret ketika Indonesia menerima kehadiran para guru besar dari Amerika pada tahun 56. Jadi perang pendidikan itu nyata sekali mulai tahun 56. Itu tesisnya. Tahun 56 hingga sekarang jadi jatuhnya. Nah, di sini nanti kita di sini ribut kita soal LGBTQ nih. Karena pendidikan kita menyatakan kita mesti toleran kemana-mana, termasuk toleran terhadap LGBTQ. Kenapa? Karena dihilangkan soal moral, dihilangkan pendidikan moral, dihilangkan soal pendidikan etika, dihilangkan pendidikan agama. Yang pada level pendidikan tinggi dihilangkan pendidikan filsafat. Gitu. Untuk S1 maksud saya. Nah, itu disitulah wujud ke wujud betapa tidak jelasnya kemana tujuan kita bernegara, tidak jelasnya kemana kita mau mendidik anak bangsa. Karena mestinya kalau kita mau mencerdaskan, kita bukan membeli, bukan membiayai makan gratis, kita mestinya membiayai pendidikan itu. Dengan sandaran, dengan pijakan konstitusi. Pijakan konstitusi itulah jelas bagaimana mengkurikulumkan kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Dengan mengkurikulumkan bagaimana sejumlah pemikiran fundamental gitu ya, perjanjian suci yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikurikulumkan dan kemudian menjadi pembentukan karakter bangsa gitu. Nah, itu saya tidak lihat. Sama sekali saya tidak lihat pendidikan itu mengarah ke dalam pembentukan karakter bangsa yang basisnya konstitusi. Ah, disitulah kegagalan pendidikan kita. Jadi, walaupun sudah dicanangkan 20% dari anggaran, ternyata hasil begini. Ada lagi yang paling akhir saya dengar. Dengan alasan kurikulum merdeka, sejumlah mahasiswa yang dikirim ke Jerman dalam rangka kurikulum merdeka, ternyata menjadi buruh. Kurban perdagangan manusia. Masya Allah. Masya Allah. jadi sampai akhirnya anggota DPR-nya mikir, nih. Sampai orang-orang juga mikir, loh ini kenapa sih nggak pernah difikirkan secara mendalam? Nah, Anda yang menjadi pengambil keputusan, gimana sih anggota DPR? Sama seperti kemarin ketika menyebut hentikan liberalisasi pendidikan dalam sebuah kampanye yang dinyatakan oleh Ganjar gitu ya. Dia nggak mikir bahwa yang berkuasa itu partainya dan itu yang melakukan liberalisasi pendidikan gimana coba? jadi nah, di situ di dalamnya gitu. Ketika liberal pendidikan LGBTQ menjadi pembenaran sahih. Karena kita orientasi kita adalah orientasi global di mana global Amerika membenarkan LGBTQ. Gitu. Di situlah Putin melihat ini bagian dari perang moral. Saya ulang, ini bagian dari perang moral. Dijadikan teroris sama Putin. Bagian dari perang. Ini bagian dari perang pelumpuhan semangat, membangun semangat kehidupan. Coba lihat, gitu ya. Coba lihat orang. Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba lihat mereka yang ada dalam LGBTQ. Hidupnya dalam jangka panjang kayak gimana? Menderita apa enggak? Menderita dengan berbagai penyakit dan sakit jiwa maupun sakit fisik ya. Masya Allah. Itu yang saya bilang. Jangan kita lihat. Kalau sampai ada dituang dalam Al-Quran. Dan khusus dibahas dalam konstruksi Nabi Lut gitu ya. Dalam cerita Nabi Lut. Dan kemudian mendapat azab
sampai sedemikian rupa, dan itu nampak sisa-sisanya dalam peradaban itu, dan ditemukan di Australia, di Australia, di Italia, Italia di Milan, di Milan, di Milan, ditemukan di Milan, tumpukan-tumpukan manusia dalam keadaan tidak berbusana, dan itu semuanya lelaki gitu, mayoritas lelaki ditemukan kayak gitu. Nah itu ternyata benar-benar pernah menjadi turun azab kayak gitu bagi mereka yang menyelenggarakan kehidupan seperti itu. Itu jelas gitu, nah, kayak gitu. Apa kita sedang mengundang azab? Gitulah. Kan kita nggak mungkin. Nah di situ saya menyebut LGBTQ itu adalah perang moral, perang pemikiran, perang agama. Itu dahsyatnya. Konkretisasi LGBTQ itu perang moral, perang agama, perang pemikiran. Tapi bagi pebisnis itu bisnis. Itu bisnis. Kenapa? Karena itu menyangkut obat. Macam-macam. Masya Allah, dehumanisasi, pengurangan penduduk dunia dan lain-lain gitu. Betul, ada masuk di situ gitu. Jadi Illuminati itu bisnis, itu dari populasi, itu ya ujung-ujungnya cuma soal ujung-ujungnya lah inilah. Jadi konkretisasi materialisme salah satunya adalah LGBTQ. Konkretisasi materialisme salah satunya adalah LGBTQ. Nah, kalau Rusia seperti itu, Rusia menyadari betul bahwa dia tidak mau kalah dalam peperangan. Dan memang dalam konstruksi Ukraina, Rusia, tepatnya NATO Rusia, di sini bukti. Yeah. Putin berhasil membuktikan bahwa dia tidak bisa ditundukkan oleh NATO. Dalam hal ini proksinya adalah Ukraina gitu. Jadi proksi NATO adalah Ukraina. Dan Putin menyatakan saya tidak bisa ditundukkan oleh NATO. NATO yang kurang ajar itu bisa saya lawan. Itu yang walaupun kemarin ada teroris yang bergerak di hall dan kemudian Putin bisa mengatasinya gitu. Dan kemudian mereka lari katanya ke Ukraina teroris itu gitu. Nah, korbannya sampai 13 orang kalau nggak salah. Kalau lebih saya baca. 67. 13 apa 133 orang? 133 sekarang. Awal 67 itu berkembang jadi 133. Betul. Dan mereka menyebut. Jadi artinya ketika kita balik lagi bicara itu bukti bahwa dalam setiap era, dalam setiap pendidikan, dalam setiap kondisi, pasti saja ada pengkhianat. Pasti ada yang namanya pengkhianat. Kenapa? Dalam era Rasul Mas juga begitu. Gitu. Oh. Jadi sejarah pengkhianatan itu bukan bukan sejarah baru, tapi sejarah pengingkaran. Itulah bagian dari Wailul yaum mukazibin. Celakalah nanti pada hari penghisapan bagi mereka yang berdusta, bagi mereka yang mengingkari. LGBTQ itu bagian dari pengingkaran tentang diri. Itu. Yang saya mau tanya Bang Isanuddin, kenapa bantuan ke Israel sama ke Ukraina kemarin, Amerika menempelkan masalah LGBTQ ini yang tidak boleh dipasang bendera di kedutaan-kedutaan besar Amerika? Yang apakah ada pergolakan pula di Amerika sendiri tentang ini? Pertama ketika kita baca media-media mereka, itu mereka menyadari bahwa pembenaran LGBTQ pada tentara itu mengakibatkan daya juangnya, militansinya menurun. Yang ada kekejaman, tapi daya juang menurun. Yeah. Saya ulang, yang ada kekejaman. Kekejaman meningkat, tetapi daya juang untuk berjuang atas nama bangsa gitu itu menurun. Itu yang nampak di situ. Itu makanya mereka juga ketakutan sebenarnya. Jadi ada Pak tesis baru, di satu sisi kehilangan malu gitu ya. Kan kalau orang sudah kehilangan malu kan. Tapi ketika tampil dalam posisi daya juang untuk kepentingan sesuatu yang jauh lebih besar dibanding kepentingan dirinya, itu mereka tidak punya. Nah, di situ tidak kokoh, bukan tidak punya, tidak kokoh. Nah, di situ bermasalah. Apalagi yang berperan sebagai perempuan gitu. Iya, itu. Iya, itu. Tetap
Tapi pada saatnya sama memang kekejaman luar biasa. Itu dampak psikologis. Jadi memang penyakit kejiwaan, kalau dibilang penyakit kejiwaan ya tadi bagian dari pengingkaran. Itu makanya berbahaya. Nah, di situ disadari oleh negara-negara tertentu sehingga dilarang pengibaran bendera-bendera LGBTQ, disuruh diturunin habis-habisan. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngambil juga kitab-kitab kitab-kitab suci yang lain gitu, baik yang namanya Bible gitu, selarang. Larangan LGBTQ keras sekali gitu, sama. Dan kalau kita juga kita nggak usah bilang ngambil milah Abraham ya, kita nggak usah ngambil milah Abraham. Kita ngambil misalnya katakan selain Bible gitu, kita ngambil juga Taurat, sama aja juga larangan. Jadi ketika mereka membenarkan LGBTQ, mereka sadar bahwa ini adalah problematik. Makanya gejolak di Amerika sekarang ini betul-betul krisis kemanusiaannya sudah mendalam. Jadi ketika kita baca berita-berita Amerika secara rinci, detail arahnya kemana, kondisinya kayak apa, di Amerika memang sedang terjadi apa yang saya sebut sebagai krisis nilai-nilai krisis kemanusiaan. Itu karena mereka selalu mendukung yang namanya genosida, mereka mendukung perang moral, mereka kemudian membenarkan segala hal demi material, gitu. Nah, puncak pembenaran itu jalannya kemarin pada C-19, bagian dari depopulasi yang saya sebut sebagai 10 kebijakan depopulasi, gitu. Ya, jadi, mestinya kita sadar, kita tidak boleh menjadi bagian dari situasi seperti itu. Andai kata memang kita punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita memang menegakkan itu. Dan akhirnya kita tidak boleh menerapkan prinsip-prinsip LGBTQ karena kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil beradab itu tidak membenarkan LGBTQ. Jelas, jelas. Ini jelas masalah. Sekali. Karena LGBTQ bukan beradab. Gitu. Dalam istilah adab, itu ada empat komponen besar. Dia benar, dia baik, itu ya. Ulang, dia benar, dia baik, dia bijaksana, dia bertanggung jawab sebagai sosok diri yang punya amanah dari Allah. Gitu. Itu dalam adab. Sehingga ketika kita bilang peradaban, pasti nilainya seperti tadi. Nilai-nilai peradaban yang penuh dengan yang saya sebut barusan tadi, baik, benar, bertanggung jawab, penuh dengan kebajikan, gitu ya. Dan memegang amanah sebagai hamba Allah yang memperoleh kedudukan di muka bumi secara mulia, ahsani taqwim, gitu. Nah, ini masalah ide depopulasi. Nampaknya sudah meresap ke berbagai negara ya, kecuali macam Palestina atau beberapa negara yang memang tingkat kelahirannya cukup tinggi banget gitu, 7.000 satu rumah sakit satu bulan di Khan Yunis ya. Di Indonesia saja Bang, ini macam terpengaruh ya, sejak program KB Dua Anak malah sekarang banyak program free chat, bahkan tingkat pernikahan menurun. Nah, belum lagi urusan di Korea, Jepang yang lagi uring-uringan, sehingga banyak orang Jawa Tengah lagi disedot menuju Jepang sana ya, juga di Cina sendiri. Nah, apakah ini dari ide depopulasi atau memang ada kecenderungan lain di muka bumi ini ketika orang makin ketakutan punya anak banyak gitu, dengan resiko dan macam-macam kisah hedonis atau materialisme di zaman kayak begini, Bang? Ketika Robert Malthus mengeluarkan teorinya, peperangan dalam rangka mengurangi kependudukan, maka basis berpikirnya adalah depopulasi gitu. Nah, tapi pada saat yang sama ketika Woodrow Wilson menjadi presiden, maka berpikirnya adalah geoengineering, perekayasaan cuaca yang kemudian melahirkan rasa ketakutan, stres, dengan dampak adalah kematian. Karena memohon perlindungan, shock doktrin, gitu, ngelihatnya. Nah, dari sana, ini cerita ceritanya bukan cerita 10-20 tahun nih, kalau pertanyaan begini, ini cerita satu abad. Cerita satu abad dimulai dari bagaimana Amerika mulai perlahan-lahan mengambil peranan Inggris
dalam peran di muka bumi. Sampai akhirnya kemarin Inggris pun terkena resesi habis-habisan gitu. Terbukti gitu ya. Sementara si Amerikanya tetap punya utangnya sampai 34 triliun US dollar gitu. Dengan PDB-nya, dengan PDB menjadi 120% gitu. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka problemnya menjadi situasi yang sedang berjalan di dunia adalah satu kondisi yang merasa satu kelompok yang merasa dia punya posisi istimewa. Ya bani Israel atskuru nikmati ya lati anamtu alaikum wa ani fadaltukum lil alamin, yang kemudian tesis itu dicabut sendiri oleh Al-Qur'an. Tidak karena kalau menurut Al-Baqarah 83 keistimewaan itu dicabut. Karena mereka mengingkari semua misaknya, perjanjian kokohnya. Itu. Wa id akhadna bani Israel misak wa id akhadna misak Bani Israel la ta'budunna illa mah gitu ya. Maka di situ kulihat ketika kami mencabut janji karena mereka mengingkari, maka kena tuh dia. Apa yang terjadi? Yang terjadi menurut 86-nya di situ terbukti mereka membeli dunia. Gitu. Mereka wahan jadinya. Jadi kalau cerita depopulasi sebenarnya cerita tentang bagaimana mereka merasa manusia-manusia yang tidak berguna banyak sekali dan perlu dikurangi supaya bumi tidak terlampau berat gitu bebannya. Ini saya pernah memviralkan 10 strategi depopulasi nih, jadi tinggal dibuka lagi ulang gitu, itu, tentang depopulasi tadi. Itu, ya. Nah itu KB sendiri dilihat sebagai itu. Keluarga berencana. Itu makanya dulu ketika tahun 80-an kami memprotes itu. Norma kecil keluarga bahagia sejahtera NKKBS, norma keluarga kecil bahagia sejahtera NKKBS. Saya balik sebagai bentuk protes terhadap Soeharto waktu itu, norma bahagia sejahtera dan keluarga seadanya, keluarga bahagia sejahtera gitu. Jadi kita sodorkan dulu konsep bahagia sejahtera nafsul mutmainah gitu, baru kita bicara norma keluarga sebagaimana adanya. Jadi sebagaimana adanya bisa kecil bisa besar, nggak ada urusan soal pengaturan gitu. Karena bisa saja kecil, bisa juga banyak, bisa juga sedang gitu misalnya. Nah kalau ukuran dunia kan baru-baru ini kan ada banyak negara seperti Finlandia atau Eropa sana menjadi ranking pertama negara-negara yang bahagia katanya. Kita happiness tak bahagia. Ini happiness index ini juga kan berdasarkan pada materialisme juga atau apa? Apa yang yang kita lihat orang kita banyak kok belum tahu aja kalau pergi ampung sana. Oh, senang dengan keadaan yang ada. Ditipu aja senang apalagi kalau saya kebetulan di Prahara Bangsa, di buku saya di Prapara Bangsa sudah sudah menjadi salah satu bagian pembahasan. Keren. Sebagai bukti bahwa kajian saya kajian fair. Saya tidak hanya melihat tentang tentang tragedi nasional gitu yang saya terjemahkan sebagai Prahara Bangsa, tapi juga saya melihat tentang kebahagiaan yang dimiliki oleh negara lain. Misalnya, kalau kita lihat Singapura, sekarang sudah dapat subsidi bagi mereka yang mau punya anak lebih gitu. Begitu juga Cina sudah melepaskan kebijakan satu anak, sudah bebas dia. Karena sudah dikalahkan oleh India gitu kan. Jadi jumlah penduduk Cina udah kalah dengan jumlah penduduk India di dunia gitu. Dikalahkan. Begitu juga misalnya katakan Jepang. Jepang betul. Orang-orang di kawasan Jawa Tengah gitu ya, dari mulai Cirebon sampai Klaten sampai Solo sana berbondong-bondong belajar bahasa Jepang karena ingin berangkat ke Jepang ya, gitu. Gaji 18 juta kata di sana. Di situ kan UMR paling rendah kan 2 jutaan di Jepang itu kan. Katanya. Di Klaten itu 2 juta. Tapi sekian. Kalau orang mau tahu juga ketika mereka mau belajar bahasa di Skandinavia, gajinya bisa mencapai 45-50 juta, bukan 18 juta. Itu harus. Gajinya bisa sampai 45-50 juta gitu. Gajinya cukup tinggi untuk seorang perawat,
untuk seorang asisten rumah tangga itu bisa 30 jutaan gitu. Kalau ke Skandinavia. Nah, nah, jadi artinya ketika kita ngelihat depopulasi dengan kebijakan begitu pada saat yang sama kemudian sejumlah negara malah memberikan insentif terhadap misalnya jumlah anak lebih dari satu seperti di Cina, di Singapura, Korea. Di Jepang karena katanya karena kegilaan kerja. Sehingga mereka lupa gitu. Karena kegilaan kerja sehingga mereka lupa untuk berkeluarga dan mereka menolak berkeluarga untuk punya anak gitu. Nah, ini sebenarnya apa peta di mana bagian dari banyak perempuan yang tidak ingin lagi mengandung. Kan indikasinya gitu, banyak perempuan yang tidak ingin lagi mengandung gitu. Jadi ada indikasi-indikasi dunia tua sudah. Dunia sudah tua, dunia sudah menjelang artinya, ajalnya. Iya, saya nggak bilang kiamat sudah dekat, saya nggak bilang itu. Dunia sudah menjelang cukup. Ajalnya. Jadi menjelangnya berapa lama kita tidak tahu. Tapi itu satu. Yang kedua tadi situasi di Arab Saudi yang ternyata sudah subur gitu, subur, sudah hijau. Hujan mulu ini orang umrohnya kena hujan iya, terus. Hujan. Luar biasa. Lalu gedung-gedung kita tinggi lihat, gitu ya. Gedung-gedung tinggi kayak gitu. Lalu kita lihat juga ada negara yang punya muzaki tapi tidak punya mustahik gitu. Kan indikator-indikator itu kelihatan. Lalu tadi peristiwa-peristiwa sejarah yang ada dalam Al-Quran tergelar habis-habisan di muka dunia seperti kasus LGBTQ, seperti kasus depopulasi. Terus muncul berbagai, dimunculkan lagi pemimpin bodoh bagi masyarakat yang betul-betul tidak lagi menjalankan ajaran gitu. Dan kemudian mendapatkan azab yang tidak dirasakan sebagai azab nauzubillah min zalik ya. Sekarang bencana aja dianggap oh itu fenomena alam, gempa itu biasa. Iya. Nah, itu kan. Loh, itu udah sekitar 15 tahun lalu tuh bencana alam. Ah oh, itu fenomena alam gitu. Oh itu global climate change gitu. Itu global climate change kan kita melihatnya. Masyaallah. Nah, itu yang kita hadapi. Jadi mestinya di tengah yang namanya kita ini kan sekarang tanggal 26. Kita sudah puasa 15 hari gitu. Kita masih punya waktu 14 hari saum Ramadan. Tah ini puasa inilah momentum terakhir di mana iya, inilah momentum di mana kita menilai diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, negara kita sendiri dengan bercermin pada ajaran. Betul. Jadi kalau umat Islam jumlahnya 87,2% dari seluruh penduduk Indonesia, maka memang akhirnya ini bukan soal jumlah. Akhirnya soal bagaimana mereka yang punya militansi untuk menegakkan ajaran. Soal bagaimana, buat saya, kita sebenarnya sedang dipertontonkan tentang kegagalan negara-negara di dunia. Gitu. Saya ulang ya, sebenarnya kita sedang dipertontonkan oleh ombah gitu ya, tentang kegagalan negara-negara di dunia yang menerapkan yang cadangan devisanya pakai US dollar, yang transaksinya pakai US dollar, yang sistem politiknya pakai sistem liberal, yang sistem ekonominya neoliberal, yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kehidupan materialisme. Itu ditunjukkan oleh Allah gagal sesungguhnya. Itu. Nah, sekarang persoalan pokoknya, kita punya nggak kacamata melihat kegagalan itu? Kita punya nggak kacamata untuk memperdalam bahwa sesungguhnya kita sedang diajarkan oleh Allah, sedang dipertontonkan basiron nazironnya. Jadi sekarang ini naziron itu peringatan itu sedang dikasih terbuka oleh Allah. Basiron terbuka gitu. Betul. Kemarin misalnya gempa di Tuban. Itu belum itu kan pernah. Luar biasa. 6,5. BMKG bingung kok bisa di situ. 6,5 skala Richter. Itu tinggi. Tuban yang tidak pernah kita dengar tidak pernah kita dengar gempa tiba-tiba dapat gempa 6,5 gitu. Masya Allah. Itu kan ada peristiwa, nah, saya kemarin tanya itu antara alam dan jiwa. Kan Samud, kaum Lut, apa segala macam. Toh mungkin kita belum serusak itu ya, tapi kan ini sebuah peringatan gitu Bang. Kalau kalau saya bilang kita belum serusak itu, kemarin ketika Elon Musk berhasil menancapkan Neuralink pada orang yang lumpuh, dan orang yang lumpuh itu kemudian bisa bergerak, itu kan bukti bahwa manusia seakan ingin menyaingi Tuhan di situ. Jadi si orang lumpuh itu sudah bisa lagi berkreasi, berpikir bagaimana dan sebaik-baiknya gitu ya. Itu kan dibuktikan sama
sama Elon Musk lewat nalin yang ditancapkan ke otak. Nah, itu luar biasa dan itu beredar, Jen. Dan saya kira di balik yang namanya AI, di balik artificial intelligence, Betul. itu yang disebut dengan perlawanan terhadap Tuhan, kan? Masya Allah, Di balik dahsyat. itu. Dahsyat. Di balik itu adalah perlawanan terhadap Tuhan. Dan kalau kita mikirnya lebih dalam lagi gitu ya, kemarin kami dua kali melakukan kajian bagaimana AI menurut Al-Quran gitu, perspektifnya. Nah, nah Bagaimana ini. kita melihat cyber, kita akan melihat bagaimana sebenarnya cyber itu menurut, karena kemarin kita bicara di Azuriat itu bicara tentang Wi-Fi gitu. Azuriat itu dalam, kalau di Al-Quran tidak ada pembicaraan tentang Wi-Fi, salah, baca Azuriat dengan baik. Gitu. Jadi teknologi tentang IT itu di Azuriat itu dahsyat luar biasa itu. Gitu. Teknologi tentangnya namanya satelit itu luar biasa di situ. Bagaimana tiap benda langit beredar pada orbitnya, lalu kemudian manusia dengan sultannya bisa menempatkan itu. Itu Azuriat. Masya itu Allah, dengan Masya Allah. Dengan ayat-ayat seperti itu. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'annya mentadaburinya dengan benar gitu. Bukan cuma sekedar membaca Baca. Tanpa makna. Saya nggak bilang menafsirkan karena kalau menafsirkan butuh ahli, butuh kemampuan berbahasa Al-Qur'an dengan baik gitu ya. Butuh, saya nggak bilang berbahasa Arab, berbahasa Al-Qur'an dengan baik. Nah, kita cukup mentadaburinya, cukup menggunakan terjemahan-terjemahan yang secara sahih bisa diterima, lalu kita ngebangun metodologi misalnya gitu. Nah, kemarin kami selain saya mencoba menyampaikan tentang metodologi yang saya punya gitu ya, ada teman yang datang dengan mentadaburi dengan metode mentadaburinya lebih lebih baik berdasarkan kronologi turunnya ayat-ayat. Nah, ini kita masih punya waktu nih untuk belajar itu. Untuk kemudian kita masukkan ke dalam dalam kalbu kita, dalam pikiran kita. Karena memang dalam bulan Ramadhan dipanggil adalah beriman. Gitu. Artinya panggilannya adalah pada panggilan kalbu, pada panggilan pikiran untuk berwujud pada tindakan inna akromakum indallahi atqakum. Artinya ketika la'alaukum tatakun, mestinya kita menjadi penduduk yang mulia, gitu. Masya Allah, Masya kita Allah. menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Karena la'alaukum tatakun ketemunya adalah tadi. Inna akromakum indamai atorkum. Gitu. Nah, kalau kita tidak mulia, berarti ada yang salah. Di situ yang salahnya ditunjukkan oleh Allah dengan berbagai bencana. Gitu. Ngelihat. Saya kira Allah. Begitu, Aisyah Talib. Terima kasih banyak. Ini ngomong obrolan pagi ini, saya rasakan mendalam sekali. Masya Allah. Sangat. Masya Allah. Subhanallah. Satu rumah. Mudah-mudahan kita memang makin dilapangkan jalan menuju kematian secara husnul khotimah, kalaupun dalam posisi bisa menuju dalam posisi fisabilillah, dan Allah selalu memberikan kekuatan pada kita Amin. Untuk tetap istiqomah Amin. Di jalannya, Amin. Untuk tetap Amin. Istiqomah pada al-haq, untuk tetap istiqomah pada nur. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.